Palanya, 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 cari palanya. Yo, what is up guys, welcome back to the channel. Kali ini kita akan mengenalkan ke kalian sebuah game survival ya. Namanya Bellride Indonesia. Game ini sendiri sudah saya mainkan hampir 5 hari terakhir, teman-teman. Dan ini saya boleh bilang salah satu game survival terbaik. Karena apa? Karena begitu kompleksnya dan begitu banyak konten dan begitu banyak materi yang bisa kalian dapatkan dari game ini. Plus kita sudah masuk episode 17 atau 18 ya waktu streaming ya. Dan saya bahkan separuh perjalanan pun belum, teman-teman. Luar biasa, kontennya itu banyak sekali. Pertama mulai dari kita bisa nyari-nyari anggota desa, warga desa. Kita bisa bertanam tanam sendiri. Kita bisa mencari-cari kebutuhan sendiri, makan, memasak, hunting, terus mining. Ya kan, nyari kayu, nyari tanaman, nyari herbs. Kemudian kita juga bisa membebaskan kota, quest-quest dengan kota-kota di sekitar. Nih kota sekitar itu ada 1, ada 2, ada 3, ada banyak lagi 4, 5, 6. Padahal ini masih early access, teman-teman. Dan belum lagi bangunan-bangunan kita itu macam-macam ya, tech tree-nya ini. Nih, teman-teman lihat tuh. Tech tree kita itu ada 3 tier saat ini, teman-teman, yang sudah terbuka di early access ini. Ya, jadi senjata-senjata tier 1 itu ada, bangunan-bangunan tier 1 juga ada, tier 2. Tier 2 itu makin bagus lah ya. Kalau istilahnya kalau kalian tier 1 tuh kalian bisa lihat tier 1-nya tuh bentuk bangunannya tuh masih kayak gubuk-gubuk gitu loh, teman-teman, di bawah. Tuh, ya kan? Tier 2 baru mulai kita masuk ke bangunan yang lebih bagus. Tier 3 pasti lebih bagus lagi, teman-teman. Dan itu masih jauh perjalanannya. Dan buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih jalan ceritanya? Intinya kita ini seperti jadi Robin Hood, teman-teman. Ya, kita hidup dalam sebuah kerajaan yang mana dipimpin oleh sebuah tirani atau kekuasaan yang kejam, ratu yang kejam. Dan kita harus menolong desa-desa sekitar kita seperti yang akan saya putarkan nanti contohnya di video, di akhir video, teman-teman. Kita ditugaskan untuk membebaskan desa-desa sekitar ini supaya tidak dalam kekuasaan sang ratu. Jadi kekuasaan kita, kita harus bisa melindungi mereka dengan pasukan kita, atau kita bisa membebaskan mereka dengan melatih pasukan warga di desa-desa tersebut supaya memiliki kemampuan perang, teman-teman. Nah, itu yang akan kita lakukan di kemudian hari. As for today, saya akan menunjukkan ke kalian dulu bagaimana serunya kemarin perang pertama kita di desa apa ini namanya, Herndin, melawan pasukan ratu. Dan kalau memang kalian suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Kita ketemu lagi di next episode. Silahkan tulis komentar video seperti apa dari Bellride atau tutorial seperti apa yang kalian inginkan dari Bellride untuk kita bikinkan, teman-teman. Oke, okay? Enjoy the video guys. Oke, kumpul dulu semua, saya bagikan makanan satu-satu. Lubomir, ini makan. Duh, arrow-nya habis, po. Ini lagi mau dibikin makannya, nya. Aku berangkat dulu ya. Berangkat kemana? Herndin, ayo jalan ke Herndin, Herndin. Sabar nih, saya bagiin makanan dulu satu-satu mereka nih. Nanti gak ada arrow, pusing Belanda. Lah. Ini ada wood, masih ada nggak wood, wood, guys? Itu setelah habis makanan itu bener. Makanan nggak bawa, bisa bawa orang. Bentar. Wood-nya kok habis? Bodoh lah, kalau kamu nggak bawa makanan ya udah. Tuh, makan. Sumpah ini sampai sana kita belum sempat perang habis itu. Lapar lagi tuh mereka tuh. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, pas 8. Ya, saya coba bawa aja dulu pasukannya. Suruh follow tersebut. Tanahnya dibagi di sana. Ntar bajunya ganti. Nah, kamu ganti baju sana. Aduh, kamu kenapa nggak pakai celana dah? Siap untuk nyervis, tuan. Oke, semuanya. Jalan. Sudah dibilang arrow-nya habis. Follow me. Cet, 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 cet.
mari kita nyanyikan lagu kebangsaan kita. Marilah seluruh beda 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 itu partai pak, mohon maaf pak. Yaudah yel yel. Nah 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 sama aja. Sama aja. Bodoh lu emang jo. Weh ya. Ayo wi yel yel wi. Gak patah cek. Ya, ya lu yang ciptain lah masa gua. Makan aku. Awi, Awi malu, cok. Malu. Saya enggak mau ikut gila. Awi kau suruh nyanyi. Jangan harap. Jangan harap, cok. Lo kan belum pernah justru itu. Kali ini dia bisa. Ku yakin kau bisa gitu ya. Jack, Jack. Demi prajurit kita, wih gimana sih kau nih? Untuk apa tadi? Aduh. Sudah cepat udah di sana. Udah. Aku siap-siap ngomong sama orangnya. Oke. Ngomongnya aja langsung. Ini makanya OTW nih. 7 orang yang setia terhadap Nusantara. Marilah seluruh rakyat Nusantara. Ini siapa nih satu orang di sini nyangkut nih? Kamu siapa? Oh, Toto Horny. Toto Horny anjir. Beda, cok. Mereka udah sampai mana sih? Masih sampai situ lagi. Hah? Mau lebih cepat lagi? Oke, maju, lari! Semuanya, lari! Bentar, makan dulu saya belum makan. Jack, kamu pernah nyalek tak, Jack? Dari partai itu kemarin. Enggak. Apa lo, cok? Loh, kok mereka... Kok langsung kan, Jack? Curious times we live in, talk of wars. Oh, balik mereka. Takut mereka. Waduh. Ada, siapa yang mencet Q itu? Balik. Ya, tahu siapa yang mencet Q. Malah ikut yang lain. Aduh. Kasih dulu nah. Oke, okay, kamu baris di sini, baris di sini pasukanku. Kompani 1 baris di sini. Mereka. Satu lagi siapa? Berarti enggak ikut itu tadi yang di belakang itu. Udah? Ready? Sudah. Siap, Jenderal. Thank you. But before we start, you must understand the gravity of this undertaking. Baris dulu dan perang warga ini. Man, woman or child. Dia udah baris. Tuh Awi ini ya bettingnya. Bukan Awi sendiri dia. Aku tukang mancing pokoknya guys. Santai aja guys. First to collect their blood taxes, then for vengeance when they see their garrison defeated. Good. Remember the brigands' retribution will be swift and fierce. Topi ya. Kalau nggak buka, kalau buka topi, damage sakit nih. Lo? Mana? What? Kau ada yang teriak? Lo. Lo. Follow. Udah cantik. Holding, hold. Mana? Itu. Oke, follow me. Hold this position, order. Hold this position. Palanya, cari palanya. Hold this position. Kalian bertiga defense. Woi, belakangku cok. Oh. Aduh, belakang ada. Oke, okay. Nggak ada holdingan. Charge. Mati kau. Oh, aduh mati. Goblok cok. Mati gua bangsat. Pasukan kita juga mati. Ternyata sakit musuhnya. Tidak, saya kembali lagi ke sana. Eh, kompani kita mana? Kompani kita. Kalian mati semua, bos. Mati, bos. Kabar, bos. OTW, bos. Tinggal aku sendiri nih di sini nih. Tinggal aku sendiri. Terpaku menatap langit. Gak ada makanan lagi. TW. Iya, gak ada makanan lagi. Keras sekali loh mereka. Lebih keramenya sih. Rame itu desa dikelilingin itu. Namun juga pembebasan. Makanan ini kayaknya gak bisa diatur biar lebih ini sedikit gitu makanannya. Ngeselin juga.
juga makanan ini. Agak ngeselin. Waduh, sempat kaget aku dari belakang. Kaget aku, cok. Aku lagi bunuh dua, tiba-tiba dari belakang satu. Oh, ini bukan bandit ini. Ini prajurit kerajaan itu kan. Lah kan tadi aku udah bilang yang defend mereka prajurit kerajaan. Kan rambling. Aduh, gua nangis atas kanan diserang. Aduh, mati gue. Mati lagi gua dibacok dua kali aja. Barengan kesananya, jangan satu-satu. Sabar. Mana kalian? Aku di portal nih. Sabar. Ternyata soalnya aku di sana juga untuk pakai apanya? Hah? Bukan panah. Hah? Aku? Bukan? Aku ini tombak. Gua. Oh. Masa enggak masuk quiver lu? Enggak masuk, enggak ada chat, drop semua. Oh, ayo. Mana? Kita di portal nih. Caca di mana? Aku udah di dalam. Gerak. Move. Jangan lari, woi, habis stamina, enggak bisa ini, enggak bisa pukul. Pasukan kita mati semua, guys. Proto Joyo, Mojokerto. Orang hilang, anjir. Tinggal berapa sih? 1, 2. Tinggal 2. Oke, kita serang yang kanan, kita keroyok yang kanan, guys, yang kanan, guys. Awas, datang ke kalian. Need my arrow, wait ya. Wait. Hold on. Nyantol aku, cok. Biru-biru kita gak bergerak, guys. Kita tumbang semua. dua-duanya ngincer aku, tolong. Oke. Keluar. Bentar. Kami datang. Kepalanya, jangan badannya. Gila, saya udah menangkis. Menangkis lagi. Takis lagi tuh. Gak bisa, gak sekali. Bawah ya langsung itu. Nice. Rebellion. Wahyo. Udah menang. For now. Oke, nyanyikanlah lagu kebangsaan kita. Sebenarnya aku gak bisa bilang ini menang ya, anggota kita mati semua, cuk. Lu punya awi. Kayak mana ya? Inilah tergesa-gesa ini namanya ini. Persiapan tergesa-gesa cuman pakai baju, ada yang gak pakai celana. Ada yang gak pakai. Itu kayak tadi pas yang gak pakai celana tuh dia mikir kayak kalau aku diserang, aku naikin aja bajuku gitu. Gak gitu konsepnya. Siapa sih tadi yang gak pake celananya namanya? Habis. Aduh ya Allah. Anjir, Potato Remain ngeri kali. Ada Adventure Grab, Traveler ya itu, Grab. Ya itu baju-baju warga. Lupa gua taruh. Aduh, baju-baju warga ya. Ntar, kayaknya kalau dilihat dari waktunya ini kita juga nggak cukup juga untuk bikin bell tower di sini. Jadi kita akhiri sampai di sini aja dulu. Kita pulang aja dulu ya, prepare mumpung para penghisap makanan nggak ada tuh. Penghisap masih ada dua aja. Belum ya, minimal dua lah. Gak apa-apa lah, kita cari makan dulu, kumpulin. Rupanya kalau lagi baca buku. Mati, hilang efek baca bukunya. Oh iya kah? Wah iya bang. Gua bawa 3 bandit, 3-3-nya hilang. Entah kemana. Enggak, gua ambil sama gua. Oh lu ambil. Melayang buku. Itu tadi kan cuma 6 ya? Kita udah kocar kacir tuh, cuk. Aduh, ya itu lawannya full power. Full equipment itu udah high end equipment itu, anjir. Kita low end. Ada yang enggak pakai celana. Aku
pengen lihat mayatnya itu pakai baju gak dia mayatnya? Pakai. Oh oke. Kali aja musuhnya bilang ah sekaliannya lah gitu. Nah kita salahnya tadi kita ngumpulin di tengah jadi kita digebukin sama mereka. Tahu juga dari arah mana musuhnya tiba-tiba udah dikepung aja gitu. Terusnya kita dari luar, tak coba aja di dalam. Iya harusnya kita di luar. Nyerbu ke dalam gitu kan satu arah. Terus kalian pengen aku dirujak rame-rame gitu di dalam. Ya langsung lari keluar. Ini kita di tengah-tengah musuhnya dari segala arah. Waduh. Ini strategi kita kurang taktisian ini nih. Emang kamu tahu musuhnya tadi kayak gitu? Aku juga gak tahu, Cok. Mbok pikir. Kan pertama mikirnya ini ya kan kita pergi nyerang rupanya langsung disergap itu dia makanya kita disak camp ini guys ini minta bayaran lebih kita ini aduh wah sisa dua orang yang selamat Nora dan Rose itu pun karena nggak berangkat ini kita disuruh bikin village bell tower to start liberation of Harindin ada start liberation yang begini aja mati.